hampir jinak ya rata-rata ya. Iya, ikan karantina full bang. Oh, karantina full. Ini harga beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Munir di Review and Flow. Nah, jadi gua mampir lagi di pasar ikan hias Parung. Gua mau coba tanya-tanya atau kepo-kepoin ikan koi yang ada di pasar ikan hias Parung nih, teman-teman. Jadi gua sekarang pertama start dari Jawara Lauk atau dengan Abang Eko. Panggil apa ya? Mas Eko. Mas Eko. Nah, di sini banyak juga nih koinnya. Emang dari dulu dia jual-jual ikan koi bang ya? Iya. Koinnya banyak, nanti kita lihat-lihatin ikan koi yang ada di sini teman-teman. Jadi setelah dari sini kita masuk ke sebelah dan ke dalam nih tentunya. Pasti ikan koi yang bakal gua tanyain teman-teman. Oke, langsung aja kita ke dalam nih masuknya. Nah, Bang Eko. Iya, siap. Gimana kabar bang? Alhamdulillah baik bro. Alhamdulillah. Udah hampir 2 bulan di sini nih. Yeah. Ini mampir lagi nih, Bang. Yeah. Nah, karena ada yang komen di salah satu video, Bang, bikinin dong, Bang, konten ikan koi dari kios-kios terus jangan sampai kelapak-kelapak. Nah, saya mulai dari sini, Bang. Yeah. Ikan koi-nya kita mulai dari dalam dulu kali, Bang ya. Nah. Ini dengan Pak Eko nih. Mas Eko. Ini ikan koi-nya ukurannya berapa senti nih bang? Ini kira-kira 15 senti ya. 15 senti ya. Tuh teman-teman. Ini 15 sentian yang buat progresan lah ya. Ya. Buat liara sampai gede. Biasanya kan kalau koi-koi itu banyak yang nanya bang, itu koi mana nih bang? Nah, saya kan karena saya juga awam sama ikan koi, nah makanya saya minta penjelasan Bang Eko nih, baik Mas Eko. Koi, kita biasanya juga kita mainnya ikan koi Sukabumi. Oh, koi Sukabumi, iya. Oke. Okay. Kalau koi besar kan kita waktunya untuk Jawa ini kan. Iya, iya. Nah, andai kata dikirim ke sini kan kitanya kadang-kadang orang tempat ya. Lagi pula kita mainnya emang Sukabumi ya. Tapi ikannya kan rawatan. Oke. Okay. Ya, jadi walaupun ini Sukabumi, tapi ini kan rawatan semua nih, bagus. Biasanya nih pak, ya. Kalau buat jual apa buat teman-teman yang mau beli di sini di kisaran harga berapa ini pak? Kalau yang ini 25-20 ribu aja. 25-20 ribu, dari 20 ribu sampai 25 ribu. Ya. Itu per ekor atau per ekor? Nih, ukurannya berapa senti tadi? 15 sampai 17 senti ya. Nih, kisaran harga 20.000 sampai 25.000. Tapi di sebelahnya ada yang bagus nih. Ini ada yang lumayan gede ukurannya. Ini 20 sentian. 20 sentian tuh. Nah, kalau ini kisaran berapa ya? Ini 35 sampai 40. 35 sampai 40. Per ekor. Per ekornya. Nah, ini sama Sukabumi ya. Iya. Teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ambil pantai juga bisa, Pak ya? Iya, bisa. Selain di sini ada di ini akuarium nih. Nah, ini akuarium itu 15 ribuan kumpai. 15 ribuan. Kalau kumpai kayak gini bisa gede nggak sih? Bisa lah. Bisa ya. Saya sering kok jual gede. Ya nih teman-teman. Memang kalau kayak itu agak lama gedenya ya. Iya, kalau di kolam memang agak lama. Kalau di empang cepat. Oh, di empang cepat karena tempatnya luas ya. Nah, kalau tempat mesiannya itu lega. Oke. Itu ikan itu pasti semua ikan. 15 ribuan ya pak ya. Ya. Nah. Panjangnya. Seandainya ada teman-teman yang mau datang sini, kalau mau ngambil banyak itu bisa nego kali ya harganya? Bisa, nanti gampang kita temuin pesan langsung. Oke. Okay. Nah, nanti kalau mau ngambil 100 ekor atau 200 ekor bisa kurang. Bisa kurang ya. Tuh teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ngambil banyak atau ada yang mau buat jual lagi pak ya? Iya, banyak. Banyak tuh, bisa di sini dengan Bang Eko. Nah, selain di sini yang patayan itu berapa tadi, Pak? Yang di pabrik? Oh, biasanya jual per kantong per 100 ribuan ini. Per kantong per 100 ribu.
Ada ketujuh. Nih teman-teman nih. Ini isinya rata-rata berapa ekor, Pak? 10 ekor kebanyakan. 10 ekor kebanyakan ya. Mm-hmm. Jadi makin kecil size-nya makin banyak ya. Nah, ini 15 ekor. Ini satu kantong. 15 ekor nih, teman-teman. Cuma 100 ribuan. Banyak di sini. Jadi ini yang di depan mah harga sama ya, 100 ribuan ya? Semua rata-rata sama, hampir tiap hari sama. Hampir tiap hari? Kita jual tiap hari, bukan Senin Kamis satu doang. Oke, Bang Eko. Ya, siap. Jadi ini, terima kasih udah izin mampir sini. Ya. Saya mau lanjut ke dalam nih, Pak. Ya, siap. Jadi buat teman-teman, di sini nama kiosnya Jawara Lauk ya? Nah, tapi panduknya lagi dibikin. Nanti, insya Allah, pokoknya tanya aja Mas Eko. Oke, tuh. Mas Eko, teman-teman, tanya aja di sini yang dari Tugu Koi, lapak pertama di sini tuh, yang ada ikan koi sebelah Jaya Aquarium. Terima kasih Pak Eko ya. Semoga makin sukses usahanya. Jadi mampir lagi ke tempat koi nih. Nah, di sini gua lihat koinnya bagus-bagus banget nih. Hampir rata-rata blitar, teman-teman. Sekarang mau kita tanya-tanya sama ownernya dari Dani Aquarium atau Dani apa ya? Dani Jaya Koi. Kita mau lihat-lihat koi yang ada di sini, teman-teman. Kita mau kepo-kepo juga nih. Bang, hampir setahun main ke Parung, baru kali ini mampir ke sini, Bang. Nggak masalah ya? Kayaknya jarang hadir. Iya. Nah, langsung sama Bang Daninya nih. Okay. Dani Jaya Koi, Bang ya? Iya, Bang. Nah, Bang, saya mau tanya-tanya dong, Bang. Boleh, boleh. Nah, ini kayaknya dari tadi saya perhatiin rame terus nih, Bang, tokonya nih, Bang. Ini rata-rata blitar apa-apa nih, Bang, koinnya, Bang? Itu 80% blitar. 80% blitar, sisanya Sukabumi. Oke, nah. Teman-teman nih, koinnya cakep-cakep nih. Kalau yang Sukabumi itu jenisnya kayak gimana, Bang? Kali tinggal di situ, Bang. Oh, itu ya? Yang ya, di akuarium ya? Iya. Oke, teman-teman nanti kita liatin. Kita mau lihat di bank-bank dulu nih. Aman, campur. Campur ya? Campur. Sukabumi bisa, tapi kualitas oke lah. Kualitas body, bagus ya? Body enak, tulangan gede. Nah, biasanya kisaran ukurannya ukuran berapa nih, Bang? Itu ukuran 28 cm, Bang. 28 cm? Iya, 25-30 buntut. Oke, nih, tuh. Jadi, di kisaran harga berapa nih, Bang? Kalau ada temen harga 100 ribu bisa kurang, Bang. 100 ribu bisa nego nih, teman-teman. Apalagi kalau ngambil banyak ya? Iya. Ikan udah bisa disuruh-suruh, Bang. Oh, udah jinak, lah. Udah, sekarang enak, Bang. Tuh, teman-teman. Ikannya udah nggak tengar lah, nggak liar. Udah mau sama tangan. Nah, yang sebelah di depan ada apa nih, Bang? Depan sama Ogon. Ogon ya? Sama Toa. Ogon, Toa, ada sini ya? Ya, Ogon, Toa, Goromo. Goromo. Ini ya, hampir jinak ya, rata-rata ya? Iya, ikan karantina full, Bang. Oh, karantina full. Ini harga beda? Ini 125 bisa goyang. 125 bisa goyang. Tuh, oh, banyak goyang. Tata-tata. Eh, Bang. Jangan patahin, Bang. Jangan. Dibor aja. Nih, goromonya bagus-bagus nih. Iya, ada soal. Soalnya bagus nih. Ada. Tok ada lagi karantina. Ini ukuran yang paling tanggung. Itu apa tuh sama? Sama itu sekitarnya 20 cm 20-25. 20 cm 20-25. Ya. Nah, ini ukuran kecil, baby ya, ukuran kecil ya? Ini kurang sehat, Bang. Oh, kurang sehat. Nggak dijual jadinya. Nggak dijual. Ya, nggak boleh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ini yang ini nih, apa nih, Bang?
di Sukabumi. Sukabumi. Ya. Lebih murah sekitar 3 aja bang. Oh, lebih murah nih teman-teman kalau Sukabumi. Nah, Bang Dani. Ya. Biasanya kalau selain ikan yang ukuran tanggung, yang ukuran besar ada juga di sini ya? Ada. Ada ya? Ada. Sebelah mana bang besar bang? Oh, Bak Bulet. Oh, yang Bak Bulet di depan tadi ya? Ya. Oke, nanti kita liatin ikannya. Kalau itu yang ukuran besar, itu dijual kisaran harga berapa bang? Kita buka harga 400 loh. Bisa nego ya? Bisa dong. Nah, teman-teman, jadi buat teman-teman pecinta ikan koi, langsung aja datang ke Jani Jaya Koi. Selain jual di sini, bisa kirim-kirim nggak, Bang? Pengiriman tergantung daerah. Tergantung daerah, ya? Ya, Jabodetabek lah banyak, Bang. Jabodetabek nih, teman-teman. Jadi buat yang di luar kota mah, mungkin belum dulu kali, Bang, ya? Belum. Oke, Bang Dani. Terima kasih, Bang Dani, ya. Oke, sih. Sudah diizinin mampir sini. Saya mau lihat-lihat koi yang besar dulu nih, Bang. Oke, Bang. Lihat di luar. Karantina ada di kaca. Ini karantina juga ya? Itu kemarin satu. Dengan besok juga rapi bang. Iya. Nah ini dia ukuran besarnya nih yang di harga kita rapi rapi. Kacau. Macam-macam anaknya. Ini rata-rata size nya. Matanya 40 ya, bisa 40 cm ya. 35-40 cm ya teman-teman. Oke lah, jadi nanti bakal gua liatin lagi koi-koi yang ada di pasar ikan hias Tarung. Dan makasih ya Bang Dani, semoga makin sukses ikannya. Ayo Bang. Oke Bang, thank you Bang. Oh. Dia koinnya cakep-cakep nih, tuh, koi baby. Orangnya doang jelek. Ya Allah. Oke teman-teman, kita mampir di ikan koi nih. Ini saking udah panasnya jadi berembun. Tuh. Nih koi-koi ini. Tuh, cakep-cakep kan. Nih si 3 ekor, ini koi mana nih, Bang? Blitar. Oh, Blitar. Woi, nih teman-teman. Yang cari koi Blitar ada nih. Ini per kantong kisaran harga 200.000 3 ekor. Nih, teman-teman. 3 ekor 200.000. Tuh. Ini rata sama ya, Bang ya? Sama semua. Oh, jadi ini harganya sama semua. Tuh. Ini di lapak nomor berapa bang? Cherry 8 kali ya? 8 ya, Cherry 8. Ini sebelahnya Baron ya? Oke, dan buat teman-teman yang lagi cari ikan koi bisa langsung mampir ke lapak Cherry 8 nih. Ini lagi ada koi Blitar bang ya? Harga kisaran 200.000 nih teman-teman. Satu kantongnya. Selain di sini bisa kirim-kirim apa memang dari sini aja? Bisa kirim-kirim juga. Oh, bisa kirim-kirim. Ini dengan abang dengan abang siapa tadi? Samsul. Bang Samsul. Kalau buat teman-teman yang mau beli online bisa kontak ke mana? Parung Spesies. Apa? Parung Spesies. Parung Spesies. Itu Instagram. Iya. Kalau nomor ada 0896 98 2406. 2406. Oke, terima kasih Bang Samsul ya. Bang, dengan abang siapa bang? Darmono. Darmono, dari mana bang? Saya dari BSD. BSD? Yeah. Daerah BSD berarti dekat lah, nggak jauh-jauh. Yeah. Nih di sini beli ikan apa nih bang? Saya beli ikan apa tuh? Nila itu kakak merah sama bawal,
sama ikan apa tuh bang? Kapiat ya. Kapiat. Oh kalau kapiat buat ini ya biasa. Iya buat ya itu kutu kutu ini. Kutu ikan koi ya. Ikan koi. Ya. Oke oke. Bang menurut abang nih harga di pasar ikan hias Parung bagaimana bang? Ya cukup terjangkau lah. Terjangkau lah ya. Ya untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah itu. Menengah ke bawah. Jadi yang buat reseller juga ya, emang terjangkau ya, banget ya. Kita jual-jual lagi di pasar itu udah bisa lah. Bisa ya. Untuk tengah-tengah lagi di pasar. Ini dengan abang siapa tadi bang? Darmono. Bang Darmono. Ya. Oke bang, terima kasih bang ya. Oke, masih. Nanti saya izin buat upload di YouTube bang. Boleh, boleh. Terima kasih.